kita mau lihat untuk limbah bawang merahnya. Ini limbah bawang merah kita gini keringkan. Nah, kayak gini nih, Pak. Iya. Ini tentu, kering. Nanti terus langsung kita giling. Terus kita berikan ke kambing ya. Ya, ya kedua. Oke, mantap sekali. Pak, ngamputan apa enggak takut, Pak, kayak gini, Pak? Ya, jangan-jangan ini pedes, Pak, dimakan kambing. Oh, enggak. Saya dulu sempat anu juga punya pikiran seperti Mas itu. Nanti keracunan atau gimana ternyata enggak. Enggak, Pak, ya. Aman ya, Pak. Sudah kering. Saya juga dulu belajar dari teman peternak Nganjuk. Oh, peternak Nganjuk. Iya, saya belajar itu dulu ya lebih kurang 2 tahun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses. Oke, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan afiat ya. Nah, di video kali ini saya berada di mana nih, teman-teman? Kandang apa ya? Nah, ini ada domba nih, teman-teman. Dan bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen, karena kita bakalan lebih sering lagi untuk main ke kandang teman-teman semuanya. Bakalan kita ulas terkait peternakan kambing dan domba. Nah, langsung saja kita cari dulu peternaknya nih, teman. Kira-kira dengan siapa dan di mana nih, teman? Kira-kira di mana ini? Kita tunggu di sini. Oke, ini dia, teman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya. Oke, ini bisa kenalan dulu nih, Pak, dengan Bapak siapa ini, Pak? Wawan. Pak Wawan, Pak ya. Alamatnya ini mana, Pak? Ini tepatnya di Desa Paceng. Paceng, Pak ya. Kecamatan Gudang, Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro. Dan tepatnya lagi Bojonegoro paling selatan, perbatasan paling dengan selatan, Nganjuk. Pak ya. Perbatasan dengan Nganjuk, Pak. Iya, dengan Nganjuk. Oke, agak gelap, Pak. Mungkin jiran agak di sini, Pak. Oke, oke, oke. Oke, gimana? Oke lah di sini. Oke, ini Pak, boleh tahu nama farmnya apa ini, Pak? Ini Logika Farm. Logika Farm, Pak ya? Ya. Kenapa pilih Logika ini, Pak? Iya, pilih Logika karena logikanya kalau kita tanam, kita pasti panen, mundur. Pak ya? Iya, pasti panen. Masuk ya, Pak. Iya, iya. Oke, Pak, ini cerita aja, Pak ya. Dulu itu gimana sih, Pak, prosesnya sampai bikin kandang segede ini, Pak? Nah. Ya, ini dulunya punya inspirasi di Desa Paceng, Kecamatan Gundang ini letak geografisnya kan di tengah hutan. Oh iya iya. Kita di tengah hutan, dikelilingi hutan. Jadi, dikelilingi hutan, Pak ya. Iya. Yang jelas kita lihat potensi mayoritas masyarakatnya petani, buruh tani, ada pesanggem, tani di hutan itu tanam jagung dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan pakan-pakan dari situ. Nah, limbahnya ya, itu, Pak ya? Limbahnya. Wih, ya, betul. Tapi enggak bahaya, Pak itu, Pak? Insya Allah tidak. Aman, Pak ya? Aman. Oke, itu, teman. Nah, terus yang menjadi ketertarikan panjenengan, Pak. Ya. Suka jenis-jenis domba kayak gini itu. Ini, mohon maaf, Pak. Ini domba apa sih, Pak? Ini domba crossingan ini, Pak. Ini crossingan, Pak. Crossing, ya? Oh, gitu. Tapi ya ada yang lokal, ada. Ada yang lokal, Pak ya. Oke, okay, kayak gini, teman. Nah, ini. Boleh tahu, Pak, untuk jenis-jenisnya apa saja sih, Pak? Kalau di sini selain lokal, Pak. Lokal sama crossingan, pedancana juga kita masih belum asli yang teksel belum. Belum asli teksel ya, belum, Pak belum, ya. Belum, belum masih. Ini seperti ini yang masih lokal. Ini apa, Pak? Lokal, ini lokal. Oke, ini teman lokal. Ada lagi, Pak, tunjukkan ini yang juga, ini. Kambing juga ada. Nanti, oh, ini kambing ada. Iya, kambing ada, domba ada. Domba ada. Oke, kayak gini, Pak ya. Iya. Oke, Pak, ini boleh tahu jenis apa ini, Pak? Yang di sini, Pak. Sama ini seperti yang sebelah ini. Ini lokal juga, ya, Pak. Lokal, anu. Itu ekornya agak gemuk atau crossingan dengan apa itu, Pak? Texel. Oh, texel, Pak ya. Texel. Benar. Iya. Ini ngamutan yang di sana itu apa, Pak? Pejantan, nggih? Pejantan. Oh, pejantan. Iya, pejantan. Oke, berarti di sini breeding ya, Pak ya? Breeding. Jadi satu pejantan. Ini ada 6, ada 7 yang kita kasih induan. Oh, artinya ya. Satu koloni. Satu koloni ya, Pak ya. Oke. Okay. Pak, awal mula, Pak ya. Jenengan isi berapa sih, Pak, di sini, Pak? 10 atau 15 gitu loh. 10 atau 15 gitu, Pak. Lupa saya. Awal. Jadi ya awalnya juga ya karena kita apa? Belajar uji coba ya, sambil belajar.
ya ujiannya juga luar biasa. Ada yang mati, ada yang gimana, banyak. Sampai mati, Pak ya? Ada. Wih, mantap. Pasti itu. Jadi kita dapat ilmunya dari situ nanti. Oke, terus sekarang Pak boleh tahu sudah jadi berapa ini Pak dari 10 ini itu, sudah 10 dari 10 sampai sekarang sudah 60. 60 ekor Pak. 60 ekor. Wih, mantap sekali. Itu perjalanan berapa tahun Pak? Kira-kira satu setengah tahun Pak ya? Iya, satu setengah. Oke. Keren sekali Bapak ya. Ya. Ini termasuk ini Pak ya, inspirasi juga ini untuk teman-teman pemula. Ya. Jadi emang kalau pertama itu enggak harus besar-besar dulu Pak ya, mulu-mulu Pak ya. Iya, enggak usah mulu-mulu. Mm-hmm. 5 atau berapa itu satu pejantan, nanti induannya 5 atau berapa. Oke, gitu. Pak, satu pejantan, 5 betina cukup Pak ya? Cukup. Oke, nanti tinggal penting, breeding aja. Induannya sama pejantannya kita harus pilih, harus betul-betul pilih walaupun enggak asli tapi paling tidak ya, Isa, posturnya dapat lah. Oke, posturnya dapat Pak ya. Yeah. Nah, gitu teman. Nah, oke Pak, ini sudah pernah jualan atau belum Pak di sini Pak? Sementara yang breeding belum. Oh, yang breeding belum. Belum. Masih nah, kita. Yang kemarin pas momen Idul Adha itu gimana Pak di sini? Ini Pak? Itu kita sempat ngisi kambing, ya. Kayak gimana itu? Ya, seperti. Oh, kayak ini. Ya, ini teman-teman. Ada. Teman 10. Ya, iseng-iseng untuk apa? Perputaran aja. Perputaran. Oh, boleh tahu ini Pak, ini kok ada namanya itu? Apa nama kambingnya atau ya, gimana itu Pak? Nama. Oh, ini nah, Ciko Pak iseng, ya? Iya, Ciko. Oh, Ciko. Mantap sekali, ini juga ada namanya teman-teman. Ya. Johnson ini. Iya, iya. Ingat pemain sepak bola ini, ya. Johnson. Oke. Nah, kalau sistemnya sendiri selain di breeding, ada fattening buatan Pak di sini Pak? Untuk sementara belum Pak. Belum Pak ya? Belum. Oke, masih di breeding ya Pak ya? Breeding. Kalau breeding pakannya sendiri boleh tahu Pak, sudah pakai apa Pak di sini Pak? Sementara kita pakai limbah bawang merah. Bawang merah Pak? Iya, daun bawang merah. Boleh tahu Pak, ditunjukkan Pak ya, ke teman-teman Pak. Daun bawang merah. Oke, terus kita cek dulu. Sama limbah jagung. Kita mau lihat untuk limbah bawang merahnya. Ini limbah bawang merah kita keringkan. Nah, kayak gini nih Pak. Iya. Ini kering. Nanti terus langsung kita giling. Terus kita berikan ke kambing ya. Kedumbanya Pak ya. Iya, kedumba. Oke, mantap sekali. Pak, ngapunten, apa enggak takut Pak kayak gini Pak? Ya, jangan-jangan ini pedes Pak dimakan kambing. Oh, enggak. Saya dulu sempat Tano juga punya pikiran seperti Mas itu. Nanti keracunan atau gimana ternyata enggak. Enggak Pak ya, aman ya. Sudah kering. Saya juga dulu belajar dari teman peternak Nganjuk. Oh, peternak Nganjuk. Iya, saya belajar dulu ya lebih kurang 2 tahun lah. Sudah dapat ilmu sedikit-sedikit. Katanya teman kalau sampean enggak langsung terjun, so kapan isone? Tadi gitu kan terakhir saya niat untuk terjun di ini. Oke. Okay. Awali ternak ini limbah berambang Pak ya, kalau limbah berambang, daun bawang merah. Bawang merah teman-teman, banyak sekali. Nah kalau di sini itu emang kenapa jenengan pakai yang ini Pak? Apa mungkin masyarakat sini lebih tanamannya kayak gini atau beribun? Mayoritas Pak ya, mayoritas di Desa Pacing itu kalau bulan 12 itu tanam bawang merah itu bibitnya hampir 170 ton. Bibit. Bibitnya itu tanam raya, ya bibitnya aja. Kalau musim kemarau ya 50%-nya. Karena terkendala masalah pengairan. Pengairan. Ya. Oke. Nah, kalau ini Pak ya, mulainya jenengan pakai ini apa ya, yang limbah merah. Ya. Ini semenjak kapan ini, Pak? Ya semenjak sebelum kandangnya belum ada, saya sudah mengumpulkan ini. Sudah dikumpulkan ya, dulu. Sudah dikumpulkan dulu. Oh, ini berarti sisa Pak nggih? Ya, sisa ini. Keren sekali. Oke, mungkin jadi buat teman-teman semuanya, ketika nanti ada limbah pertanian, mungkin apapun itu Pak ya. Ya. Bisa dicoba-coba Pak jagung, ya. Bisa dicoba-coba untuk memayan lah Pak ya. Batang kedelai, daun kedelai, kulit kedelai, bisa semua. Oke. Oke Pak, nah kalau yang pakai ini Pak ya, ya, ini biasanya dicampur dengan apa aja sih Pak? Kita campur dengan Pak jagung, terus kulit jeli, terus sama singkong kering, kita slab, jadikan tepung.
campur karena potensi yang ada di lingkungan kita seperti itu. Oh gitu. Kalau jadi sini, manfaatkan. Iya, manfaatkan potensi. Kan kalau ketela, bahasa ini Bojonegoro menyok itu kan ditanamnya kan di batas-batas tegal, lahan hutan. Nanti itu biasanya ada yang beli dibuat gaplek. Itu kalau buat gaplek kan kupas dulu. Dikupas. Tapi kalau kita beli kan enggak usah dikupas, langsung sama kulitnya kita rajang, kita keringkan, kita seleb. Enggak apa-apa ya, Pak ya, gak sama apa-apa. Kulit nggih. Enggak apa-apa. Tetap sehat. Lebih bagus. Ya. Lebih bagus. Oke. Ini untuk kesehatannya sendiri gimana, Pak? Dari breeding. Ya, alhamdulillah ini, untuk berjalannya waktu kita sudah 1,5 tahun ini ya banyak pengalaman lah. Banyak pengalaman, Pak. Ada yang sakit juga, ada yang sudah mati beberapa indukan juga, ada anaknya juga yang mati ya. Itu kita belajarnya dari situ, kita tahunya dari situ untuk mengenai pengalaman. Jadi kita kurang apa, kita harus bagaimana tindakannya, kalau ada yang sakit mata gimana, ada yang kembung gimana. Terus kalau kurang lainnya mau makan, terus yang beberapa ekor tidak mau makan kenapa, kan gitu, kita harus paham pengamatannya gitu, ya. Terus ini, Pak, untuk pemberian jam pakannya sendiri, Pak, kalau di sini, Pak, dari jam berapa, Pak? Kalau di peternakan kami, pagi sama sore. Pagi sama sore, Pak, ya? Dua kali aja, Pak? Dua kali aja. Cukup, Pak, ya? Cukup. Loh, kita aja tiga kali, loh, Pak. Cukup. Okay. Kita sekali-sekali porsi makan dari lebih kurang 70 ini. Ya, 70 kilo lebih, hampir satu kuintal. Satu harinya, Pak, ya? Satu kali. Oh, satu porsi, kali ya. Satu porsi. Kali satu porsi, satu makan pagi. Oh, baik. Jadi sekian. Oh, gitu. Nggih, pas pagi aja, ya, Pak. Pagi aja. Nanti sore juga seperti itu. Nggih. Kalau takaran tahu enggak, Pak, dengan kira-kira satu ekornya itu di sini dikasih berapa sih, Pak? 0, ya, kita kalau spesifikasinya yang detail enggak, tapi apa? Per ekor kita kalkulasi aja. Hah? Kita buat sekian puluh kilo satu kintal, kita bagi sekian kambing itu aja. Jadi minimal 1 kilo lah. 1 kilo per saji. Iya, per saji. Oke, gitu, teman-teman. Nah, kalau dia masih mau, kita kasih lagi. Oh, gitu, dikasih lagi. Iya, enggak, jangan sampai kita basa sih. Enggak. Jangan selama gitu, dia, Pak, ya? Selama dia masih mau makan, yeah, kasih aja. Tapi yang penting waktunya tepat, pagi, nanti siang berhenti, siang gitu ya. Sore makan lagi. Oke, Pak, ini boleh kita tanya-tanya lagi terkait minumnya ini, Pak? Ya. Oke, kita kesini lagi, teman-teman. Ya. Sini, nggih. Nggih. Oke, kita cek dulu. Nah, ya, boleh tahu rahasia minumannya ini apa sih, Pak, di sini? Ya, kalau minumannya sama aja seperti apa ini, Pak? Ini air biasa, air putih. Air putih aja, Pak? Air putih sama kita kasih garam. Oh, dikasih garam. Sedikit. Karena garam yang apa, Pak, itu? Grosok. Yang grosok itu berarti yang kasar, Pak, yang ya? Kasar. Oh. Jadi untuk memberi tambahan mineralnya agar tercukupi. Nggih. Jadi memang mineralnya dari situ, Pak, ya? Ya, dari ya, air minumnya, ya, Pak, air ya? Minumnya tambahnya seperti itu. Okay. Ini kalau seumpama makan kurang, tidak cukup, pasti dia teriak ini. Bek-bek. Oh, ngoten. Jadi kalau dia sekarang masih tidur, kalau udah kenyang, semantai, Pak, ya? Ini berarti cukup. Padahal kalau misalkan ada orang lewat tuh pasti nyari, ya, Pak, ya? Mbak. Ya, pasti. Mbak, ya? Tapi di sini tidak, Pak, ya? Berarti dia kurang. Oh, gitu. Makannya kurang, jadi, atau makanan tidak cocok. Gitu. Karena kita juga ini, di sini. Ini, lihat, nah, ini. Ya, dia tenang. Tenang. Oke, teman. Misalnya kalau orang namanya laya-laya. Lah ini. Ya. Tahu wonang sekali demam-demamnya. Cukup, berarti. Oke. Ini. Nah, ini induannya pakai apa itu, Pak? Kayaknya kok ekornya ada. Iya, ada yang gemuk, ekor gemuk, ya. Oh. Kan cuma belum asli. Jadi kita pasti ngambilnya dulu dari, Pak, Kediri. Oh, dari Kediri, Pak. Iya, indukan dari Kediri. Itu dulu yang didatangkan ini aja atau pripun, Pak? Atau sama ini, pejantannya juga? Iya, pejantannya juga dari Kediri. Dari Kediri, ya, Pak. Iya, dua jantan gitu. Tapi misalkan dari teman-teman penonton channel YouTube Tali Sukses pengen ngambil kayak gini, Pak, hasil breedingannya jenengan, boleh buatan ini, Pak? Monggo lah, tapi ini belum ada. Oke, teman, kita tunggu nanti kalau misalkan ada, kita kesini lagi, kita review, Pak. Siap. Oke. Siap. Nah,
Ini yang anakan, Mbak. Dari ini sudah ada atau belum? Sudah sekitar berapa ini? Ini atau ini Mbak, anaknya ya? Nih. Oh, ini teman-teman. Ini hasil breedingnya, Pak ya. Hasil breedingnya ini. Oke. Okay. Sebelah sana juga ada. Oh, sebelah sana gitu. Oke, okay. Ini teman kita cek dulu. Ini hasil breedingnya. Jadi awal memang kita banyak kendala. Jadi enggak mau nyusui itu kenapa? Kita kurang tanggap. Kurang tanggap. Iya, kurang tanggap, kurang pengamatan kita kurang. Ya ternyata seperti ini gitu. Jadi, Pak, kalau enggak mau nyusui itu rata-rata salah di makanannya atau salah di apa ya, Pak? Enggak mau nyusui itu mungkin umur dari waktu melahirkan atau dari apa nggih istilahnya aktivitas induannya itu awal kelahiran. Jadi melahirkan pertama biasanya yang sulit gitu. Melahirkan anak pertama, anak pertama. Kalau yang sudah dua kali udah keluar, Pak ya? Lancar kok. Oh. Jadi yang biasanya yang lahir pertama istilahnya napa nggih? Tembean itu kita harus apa? Anaknya induannya kita ikat, kita kasihkan itu. Tapi kita juga ada ya? Yang sudah langsung gitu. Oh, iya. Ada yang langsung keluar, Pak. Pernah dulu ada yang hamil mau melahirkan kita pindah. Terus pripun, Pak? Lah, kenapa enggak dipindah, Pak, kalau mau melahirkan, Pak? Ternyata enggak boleh, Mas. Sudah boleh. Iya. Jadi seharusnya hari ini melahirkan akhirnya muncul 5-10 hari terus akhirnya stres. Nggih. Lahir 2 hari 3 hari mati. Di lain gini sih, Pak. Kadang ada kayak gini itu kan. Betul. Kayak kamar bersalin, Pak, yang ngamunten kayak ada kamar bersalinnya. Jadi kalau di sini enggak pakai kayak gitu, Pak. Enggak. Kita langsung. Jadi ini jadi satu. Kemarin yang coklat itu melahirkan masih di satu koloni yang lainnya menyaksikan. Yang melahirkan sendiri, jadi yang lainnya menyaksikan. Jadi orang ngoten pisah dengan sendirinya, Pak ya? Iya. Okay. Jadi yang lain, ya dulu kita berpikiran, wah aku nak diijak-ijak koncone piye. Dan ternyata yang lain enggak menyaksikan mundur semua gitu, yang melahirkan di situ. Nah kita juga menjauh. Kalau kita sering melihat, dia takut. Nanti stres itu. Nanti stres. Oke. Okay. Itu kita baru tahu, baru paham setelah 1 tahun. Belajar. Belajarnya aja itu 1 tahun, Pak. Kalau enggak praktek ini enggak bisa. Betul. Saya kok ini katanya ini katanya Mas sudah ada, Pak ya. Iya, Mas. Memang gitu. Ilmu itu mahal itu bener. Iya, bener. Karena kita ini anak-an yang sudah mati aja sekitar 15 lebih. Cempe itu, Pak ya? Cempe. Waduh. Jadi umur 1 minggu, umur 2 minggu itu ada 15 yang sudah mati. Indukannya 3. Ya karena itu mungkin perubahan cuaca kita kurang tanggap. Kita kurang kasih kedinginan atau gimana. Oke. Okay. Ini kalau nyun sewu sih, Pak. Yeah. Ini kan deket-deket sama rumah sih, Pak ya, kandangnya, Pak ya. Ini apa gimana ini, Pak? Direspon di sini, Pak. Untuk alhamdulillah untuk polusi enggak ada. Enggak ada, Pak ya. Enggak bau. Ini enggak bau. Aman, Pak ya. Oke. Okay. Ya, aman. Aman ini enggak bau nih kotorannya. Iya. Jadi enggak ada baunya. Saya di gak sini ada. Itu enggak bau loh, teman. Ya, Mas sendiri sudah bisa membuktikan nggih, merasakan ini. Ternyata kan baunya kan enggak ada. Enggak ada, Pak. Ya. Benar, Pak ini. Ya 80-90% enggak ada bau. Enggak ada baunya. Jadi aman, Pak ya, enggak mengganggu. Enggak mengganggu. Oke, untuk suara-suara sendiri karena tadi kenyang. Iya, dia pasti nyantai, Pak ya. Nyantai, Pak ya. Tenang, cukup. Oke, jadi juga aman memang. Meskipun di apa? Lingkungan. Lingkungan, Pak, di tengah-tengah ini. Bukiman. Lingkungan perumahan. Kayak gini, teman. Ya, lokasinya seperti ini, Mas. Oke. Okay. Karena kita penataannya mungkin masih kurang, tapi sudah bagus ini, Pak. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau rencana ke depan, Pak. Ya. Untuk penjualannya dari sini itu pripun, Pak? Nah, kita penjualan tetap kita timbang nanti. Timbang ya, Pak? Ya, boleh dibocorkan sih, Pak. Kira-kira nanti untuk yang jenis apa itu kena berapa, yang jenis apa kena berapa gitu. Kalau penjualan sistem timbang, kita mengikuti harga luar. Mengikuti harga, Pak ya? Oh, itu kelihatannya kalau kita yang dulu saya di Nganjuk itu harga mengikuti pasar kok. Mengikuti pasar. Nasional kok, iya. Oke. Okay. Heeh. Induan di Kediri itu di 8, sini sana sama, Pak ya? Sama, insyaallah sama. Di Lamongan, Nganjuk, Junggoro sama, insyaallah sama. Okay.
Nah, nyun sewu ini Pak, ini kan ada yang beda ini Pak. Ya itu kambing. Oh ini kambing Pak. Ya kambing. Nah ini teman-teman, ternyata bapaknya juga ya, pernah kayak gini. Kambing. Oke, ini yang jenis kelamin apa ini Pak? Ini khusus betina. Ini betina ya Pak? Yang dulunya kita ambil belum pernah di kandang di panggung. Ini liaran dulu. Liaran. Makanya ini istilahnya kambing Jawa kerikil. Ya untuk apa? Dicoba aja. Kita naikkan di kandang panggung gimana? Kan? Ya ternyata sulit juga. Sulit ya Pak. Ya? Sulit. Ini jadi dari awal datang ya segini Pak jumlahnya. Iya. Tapi kondisinya lebih tidak berisi. Oh. Lebih kurus ya Pak. Kurus. Okay. Ini sudah berapa bulan ya? Bulan 2 sampai sekarang. Yeah. Ini udah gemuk Pak ya? Nah, perut-perut sudah gemuk. Yeah, sudah berisi. Jadi kalau kambing kayak gini emang besarnya ya segini ya Pak ya? Iya. Nah, ini jadi anu Mas, ini dulu awalnya kambing liar yang digembala dilepaskan di lingkungan bebas. Oh. Tidak pernah di panggung. Jadi adaptasinya untuk di kita sistem panggung seperti ini, wah luar biasa. Makanannya dikasih ini tidak mau, dikasih ini tidak mau, wes sempat hampir putus asa. Oh ternyata seperti ini. Jadi kalau yang mandiri kita naikkan di tempat kandang seperti ini sulit ya Pak. Adaptasinya sulit, lama sekali. Betul. Jadi lama. Lebih enak dari peternak ya Pak ya. Iya kita ambil dari peternak yang udah jelas, itu ya, makanannya. Jadi meskipun pindah-pindah kandang pun mau Pak ya? Mau. Pokoknya paling lama 1 minggu oke lah. Makanan dikasih ini oke gitu. Oke, itu buat pengalaman saya juga teman-teman sih Pak itu. Ya. Oke, mungkin itu saja sih Pak sharing-sharingnya yang ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga peternakannya ini jaya Pak. Amin. Sukses dan berkah juga Pak. Amin. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk di klik tombol subscribe, like, share, dan komen Pak. Nanti jangan lupa ditonton loh Pak ya. Siap. Like, share, dan komen, dan subscribe. Karena kita bakalan lebih semangat lagi untuk silaturahmi ke kandang-kandang teman semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.